Jemaah calon haji kloter Munggaran Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Garut kalayan resmi diiangkeun ku Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Barat Barnas Ajidin di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi Poe Rebo Janari 24 Mei 2023. Eta jemaah calon haji teh miang ka Tanah Suci tur bakal nyurang ibadah jero 40 poe tur balik deui ka Lemacai tanggal 4 Juli 2023. Satu tas aub dina mangsa karantina salila kurang leuwih 24 jam, 382 jamaah calon haji babarengan jeung patugas pangaping dalapanan, kloter Munggaran Provinsi Jawa Barat anu mangrupa jamaah asal Kabupaten Garut, secara resmi diiangkeun ku Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Barat Barnas Ajidin, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Aja Mustajab di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi Poe Rebo Janari 24 Mei 2023. Luyukana catatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dina tahun 2023, 38.280 genep jamaah bakal miang ka Tanah Suci ti Jawa Barat. Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Barat Barnas Ajidin pepejeh ka sakumna jamaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat sangkan salawasna ngajaga kesehatan salila ngalakonan ibadah haji di Tanah Suci. Diantik itu pihak nage merdih sakumna jamaah calon haji sangkan tuhu karena sakumna instruksi bohti petugas pangaping bohti petugas haji di Tanah Suci. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menyelenggarakan pelayanan terhadap haji asal Jawa Barat. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan diharapkan oleh masyarakat, khususnya calon jemaah haji, itu bisa lancar mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Dan kami berharap kita pemerintah harus memberikan pelayanan prima. Lalu kemudian para jemaah mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan sewaktu sebelum keberangkatan. Dan kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi petugas, di mana banyak sekali calon jemaah haji adalah lansia. Nah, oleh karena itu banyak hal-hal yang harus disikapi oleh petugas agar supaya dalam menjalankan ibadah itu tertib dan semua bisa diikuti oleh semua jemaah khususnya yang lansia. Rarancangna eta sakumna jemaah calon haji teh bakal ngalakonan ibadah haji di Tanah Suci salila 40 poe tur tamulang deui ka Lemacai tanggal 4 Juli 2023. Di Namprona, jemaah calon haji Provinsi Jawa Barat kapasing kana 80 genep kloter anu 74 kloter di antara miang ngaliwatan Embarkasi Jakarta Bekasi sarta anu 22 kloter sejena ngaliwatan Embarkasi Kertajati Indramayu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.